Pemirsa, tahun 2019 mendatang, P2 LIPI Kalsel diharapkan semakin menunjukkan eksistensinya di mata masyarakat Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui pencatatan rekor MURI, Senam Baigal Japin yang melibatkan lapisan masyarakat dan pelajar Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan berkeinginan untuk mengangkat kearifan lokal tersebut melalui pencatatan pada rekor MURI tahun 2019 nanti. Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia P2 LIPI Kalimantan Selatan Diah Rifani mengatakan, pada tahun 2019 mendatang akan menyelenggarakan event besar yakni pencatatan rekor MURI melalui tema kearifan lokal Senam Baigal Japin. Senam Baigal Japin tersebut rencananya akan digelar pada bulan Februari 2019 mendatang, melibatkan 5.000 orang peserta, baik dari masyarakat dan kalangan pelajar di Kota Banjarmasin. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Umum P2 LIPI Kalsel saat gelaran puncak peringatan Hari Ibu ke-90 di Gedung Juang Veteran Kayu Tangi Banjarmasin belum lama tadi. Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti pada tanggal 16 Februari 2019 kita akan mencatat ada rekor MURI dengan mengambil tema kearifan lokal yaitu Senam Asal Baigal Japin yang nanti akan dipersembahkan oleh 5.000 orang, insya Allah. Tidak hanya sampai di pencatatan rekor MURI, Senam Baigal Japin ini juga akan disosialisasikan ke kalangan pelajar tingkat SD dan SMP. Diharapkan lewat event besar ini, P2 LIPI Kalsel mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga kearifan lokal tersebut dapat terus digaungkan di wilayah Kalimantan Selatan. Muhail Banjar TV.